Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita melepas segala ikatan sihir dan jin kiriman serta buhul-buhul sihir yang ada di badan kita atau di tempat tinggal atau tempat usaha yang sedang kita usahakan dalam waktu 20 menit. Saudaraku, jangan pernah lupa bahwa sesungguhnya tipu daya syaitan itu kana dha'ifa. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu amatlah lemah. Syaitan yang dimaksudkan di sini adalah jin yang berasal dari jin fasik dan jin kafir. Jin fasik ini adalah jin muslim tetapi selalu berbuat dosa dan maksiat. Adapun jin kafir, ya memang kerjaannya untuk berbuat dosa dan mereka tidak mengakui keberadaan Allah. Maka ketika di dalam hati kita tertanam rasa keyakinan kita kepada Allah, kekuatan tauhid kita bahwa Allah yang menjaga kita, Allah yang maha melindungi kita, Allah yang selalu bersama kita, Allah dekat dengan diri kita, Allah yang maha meliputi diri kita, ya, segala ilmunya, pengetahuannya, segala kemahakuasaannya, maka insya Allah disitulah inti kekuatan dari seorang mukmin atau mukminah. Maka saudara-saudara sekalian, yang pertama kita harus tanamkan di dalam diri kita untuk melepas, ya, ikatan-ikatan sihir, jin-jin kiriman, buhul sihir, CCTV gaib adalah kekuatan keyakinan. Jangan pernah kita takut, jangan was-was, jangan cemas, jangan merasa terhantui. Yakinlah bahwa ada Allah yang selalu bersama kita, ya. Ada Allah yang selalu melindungi kita, ada Allah yang maha menyembuhkan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, apabila kita ada kesalahan, kita pernah berbuat dosa, kita pernah melakukan maksiat yang kita sadari atau yang tidak kita sadari, yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, maka bertobatlah kepada Allah. Mintalah maaf, minta ampunlah dengan sebenar-benarnya taubat, apapun dosa itu. Saudaraku, sering-seringlah mengucapkan, ya Allah, Rabbi gfirli, ya Allahumma gfirli, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa seluruh keluarga-keluargaku, seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa saudaraku, sebelum kita melakukan terapi rukyah mandiri, terapi mengeluarkan atau melepas segala ikatan jin dalam diri kita, maka minta ampun kepada Allah untuk dirinya, kedua orang tuanya, kepada seluruh keluarganya, seluruh kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dengan menurut bahasa masing-masing, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Hong Kong, ya, bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Silakan. Yang penting kemantapan hatinya seperti apa. Oke. Okay? Nah, setelah kita berdoa, maka saudaraku jangan lupa, ya. Silakan berwudu terlebih dahulu. Konsentrasikan dirinya. Ya, bagi wanita memakai mukena, memakai alat perangkat sholat. Bagi lelaki memakai pakaian menutup aurat, ada baiknya kita sholat sunat dua rakaat terlebih dahulu, sholat sunat mutlak, ya, atau sholat sunat hajat. Setelah sholat sunnah kita kemudian berdoa kepada Allah, ya, ya Allah, angkatlah segala gangguan jin sihir, lepaskanlah segala ikatan-ikatannya, ya, hancurkan segala buhul-buhulnya, segala yang menutupi, ya, segala apa-apa yang ada di rumah hamba, di tempat usaha hamba, ya, atau segala aura negatif, segala energi-energi negatif hamba, mohon silahkan berdoa, ya, mohonlah kesembuhan.
Silakan doa yang menurut keyakinan hatinya, menurut kepasrahan, menurut curhat hatinya, menurut sir, menurut apa yang menjadi kata hatinya, ya. Oke. Sesudah itu saudaraku, silakan ya. Lakukanlah teknik scanning. Ya. Lakukanlah teknik scanning dengan cara apa? Baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, satu kali usapkan ke seluruh tubuhnya, ke badannya dari kepala sampai telapak kaki, seluruh tubuhnya. Lalu tangan kanan di dada kiri, tangan kiri di perut. Nah, lakukan teknik-teknik tadi yang saya sebutkan di video-video kami. Bacalah surat Al-Ikhlas, ya. Tidak harus 3 kali, boleh lebih. 37 kali, 21 kali, ya. Al-Falaq sebanyak-banyaknya. Oke. Kemudian bacalah surat Al-Zalzalah, ya. Izazul, kalau yang hafal ya, ditambah dengan ayat kursi, ya. Baca sebanyak-banyaknya, ya. Umumnya 3 surat tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Baca sebanyak-banyaknya. Ini yang mudah dihafalkan, ya. Baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pejamkan matanya, diputar-putarkan. Sesudah itu saudara-saudaraku sekalian, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, lepaskanlah segala ikatan jin, sihir, segala buhul-buhul yang ada di badanku, di rumahku, di tempat usahaku, bagi yang punya usaha. Ya, hancurkan segala jin-jin zalim, jin fasik, jin kafir. Kembalikan kepalakunya, kembalikan ke asalnya, ya. Dan jangan biarkan masuk lagi ke dalam diriku. Oke. Nah, setelah itu saudaraku silakan buang, lepaskan. Tarik ya. Lakukan teknik-teknik ini, buang, lepas, muntahkan. Kalau yang suka sakit kepalanya, pegang kepalanya, tarik, lepas, buang, muntahkan. Yang suka ada gangguan area wajahnya, aura negatif pada wajahnya, ya, baca surah Al-Falaq, tarik, lepas, buang, muntahkan. Yang suka sakit bagian rahim atau perutnya, tarik perutnya, ah, tarik di tangan, melalui tangannya. Yang suka ada gangguan pada area kemaluan, pinggang, pegang pinggangnya atau kemaluannya, baca surah Al-Falaq. Jangan lupa, ketika kita melakukan teknik-teknik usapan, ya, maka bacalah surah Al-Falaq, ya, oke? Okay? Atau bisa kita gunakan teknik yang kedua dengan teknik tusukan, ya, tusukan, ya. Nah, teknik tusukan di bagian tubuh mana kita yang sakit atau yang ada ciri tanda gangguan jin atau sihir, maka ditusuk dengan tekanan-tekanan sedikit, jangan terlalu kuat, ya. Baca surah Al-Falaq. Nah, kemudian saudaraku, teknik yang ketiga, lakukanlah teknik menepuk. Pelan-pelan saja. Yang sering sakit bagian mana atau ada indikasi ciri tanda gangguan jin atau sihirnya, tepukan. Kepalanya, pundaknya, ya, tepukan. Nah, saudaraku, sesudah kita melakukan teknik-teknik demikian, maka silahkan saudaraku sekali lagi usapkan, lepaskan, buang. Kalau ingin muntah jangan ditahan, muntahkan. Nah, selanjutnya sesudah itu saudaraku sekalian, ketika ada reaksi, reaksinya macam-macam, bisa kepala berat, pusing, bergetar, ya, keluar air mata, cairan di hidung, nangis, atau ada yang nyengir, ada bisikan, kaki bergetar, tangan bergetar, atau macam kaku gini, ya, berbagai macam reaksi, atau bahkan ada yang muntah, maka jangan khawatir, jangan ditahan, diteruskan terapinya, teruskan terapinya. Kemudian saudara-saudara sekalian, yakinkan dirinya bahwa segala jin sihir ini lemah, segala kiriman-kiriman santet ini akan keluar. Itu dulu yang kita tancap, jangan ada pesimis, kita yakinkan di dalam diri kita. Oke, selanjutnya saudara-saudara, sesudah melakukan terapi scanning, teknik usapan, tusukan, tepukan, maka siapkanlah air putih, ya. Ambillah air putih untuk kita minum, air putih untuk kita pakai mandi, ya, untuk kita pakai guyurkan, dan yang ketiga air putih atau air untuk kita siramkan, direnjiskan di sekitar rumah tempat usaha kita. Nah, ketiga wadah ini silahkan saudaraku bacakan masing-masing Al-Fatihah minimal 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Boleh ditambah ayat kursi 7 kali bagi yang menghafal, ya. Nah, setiap satu kali bacaan tiupkan dan jangan lupa berdoa, ya. Sesudah membaca ayat tadi berdoalah, ya Allah, hamba mohon dengan air ini hamba
meminta kepadamu, hancurkan segala jin, sihir, santet, teluh, dan sejenisnya dalam tubuh hamba, dan jangan biarkan tersisa sedikit pun, dan jangan biarkan mereka masuk lagi dalam diri. Tutuplah segala pintu-pintu masuknya jin atau sihir di badan hamba atau di rumah hamba. Bentengilah dengan cahayamu, jagalah dengan cahayamu, ya, naungilah dengan cahayamu. Silahkan berdoa menurut apa yang menjadi curahan hatinya. Oke, yang terakhir saudara-saudara sekalian, sesudah kita melakukan doa tadi, silahkan yang diminum silahkan minum, yang kita buat pakai mandi silahkan pakai mandi, yang untuk kita percikan, yang kita buat pel lantai silahkan dipercikan dan dipel di lantainya. Nah, insya Allah akan ada reaksi-reaksi. Untuk reaksi badan yang saya sebutkan tadi, ada reaksi sendawa, mual, badan bergetar, keluar cairan di hidung, mata, tangan jadi kaku, kaki bergetar, atau bahkan muntah, itu adalah reaksi. Benturan. Benturan, begitu dahsyatnya mukjizat Al-Quran dan doa-doa kita. Okay? Kemudian, yang kedua, yang kita pakai mandi silahkan pakai mandi, yang kita percikan silahkan kita percikan, dan yang terakhir adalah jangan lupa saudaraku untuk ulang-ulangi, jangan hanya sekali ya, jangan hanya sekali. Apabila belum ada reaksi jangan putus asa, lakukan lagi yang kedua kali, yang ketiga kali, ya. Apabila ada reaksi tetapi enggak begitu signifikan, jangan kita paksakan. Karena bisa jadi ini bukan gangguan jin. Tidak semua penyakit gangguan jin atau sihir. Bisa jadi ini penyakit yang sifatnya lahir ya, jasmani atau penyakit hati, bukan penyakit gangguan jin atau sihir. Nah, jadi ulang-ulangi terapi ruqyah mandiri ini terus. Nah, di samping juga mendengarkan video-video kami di channel Quranic Therapy ya. Dan yang terakhir saudara-saudara sekalian, kunci daripada keberhasilan untuk melepas segala ikatan jin sihir, maka kita harus berprasangka baik kepada Allah. Tawakkallah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah. Gantungkanlah hatinya, jiwa raganya kepada Allah selaku zat yang maha menyembuhkan, ya. Kita sudah sakit bertahun-tahun, kita baru berobat satu kali tiba-tiba langsung putus asa, kemudian berprasangka. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi harus selalu kita jaga berprasangka baik kita. Terus rutin lakukan, insyaallah Allah tidak pernah tidur. Allah maha tahu apa yang kita ketahui. Allah maha mendengar apa yang kita dengar. Allah maha, ya, maha segala-galanya. Jadi tahu waktu-waktunya, kapan ketika kita diberikan ujian-ujian ini, kita harus sembuh, ya, kita harus bersih dari segala gangguan-gangguan jin atau sihir. Jadi tugas kita adalah hanya ikhtiar, berdoa, kemudian tawakal kepada Allah. Nah, ini insyaallah ta'ala saudaraku, yakinlah kesembuhan orang tiap-tiap pasien berbeda-beda. Ada yang hanya cuma sekali, ada yang dua kali, tiga kali, tetapi ada juga yang harus berkali-kali. Ya, tergantung keyakinan, tergantung lama tidaknya gangguan jin sihir, dan tergantung izin dan ridha Allah. Itu yang utama. Ada yang sudah lama terkena gangguan jin sihir tapi atas izin dan ridha Allah hanya sekali melakukan, Allah sembuhkan, ada. Dan tidak sedikit. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, jangan kita berpangku tangan, jangan berprasangka bahwa saya sudah lama sekian tahun merasakan sakit demikian, sudah berobat ke sana kemari, ya, tetapi belum ada kesembuhan. Ya. Jangan demikian. Saudaraku, yakin bahwa di balik ujian sakit yang saudara rasakan ada hikmah yang Allah inginkan pada diri bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Hikmahnya apa? Ya, banyak saya tidak perlu gambarkan. Yang bisa merasakan hikmahnya adalah saudaraku. Pada intinya Allah mencintai saudaraku. Allah menginginkan kebaikan pada diri saudaraku. Allah ingin membersihkan saudaraku dari segala kotoran-kotoran, dari segala dosa maksiat, dari segala penyakit-penyakit yang sifatnya hati, dengan wasilah masuknya sihir, masuknya jin. Maka ini adalah salah satu alat, ya, untuk penyucian diri kita, agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa
lebih dekat lagi pada Allah. Mungkin selama ini kita jauh, mungkin selama ini kita hanya sisa waktu untuk Allah, sisa waktu untuk perintah Allah. Jadi setelah kita beraktivitas dunia, selebihnya hanya untuk Allah, hanya ya sekedarnya. Nah, dengan adanya ujian ini, mudah-mudahan kita lebih dekat lagi, kita lebih ya, merasa lebih cinta lagi kepada Allah, kita lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara sekalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengulang-ulangi terapi rukyah mandiri, lakukan terapi di samping yang saya sebutkan tadi. Saudara silakan sisihkan waktu untuk menyaksikan minimal 10 video kami di channel Kurang Terapi ya. Dan jangan lupa saudaraku, silakan bagikan, share kepada saudara-saudara kita yang lainnya di grup WhatsApp, Facebook, dan media-media sosial lainnya. Insyaallah ini akan menjadi amal soleh, menjadi amal jariah bagi kami dan bagi saudara-saudaraku sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.